Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Volleyball Nation League 2024 di sektor putra hari ini, beserta update klasemen terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Volleyball Nation League 2024 di sektor putra. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Volleyball Nation League di sektor putra hari ini, Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Tim nasional Jepang berhasil menang 3-1 atas timnas Slovenia. Tim nasional Polandia kalah 1-3 dari timnas Brazil. Tim nasional Turki berhasil menang 3-1 atas timnas Iran. Tim nasional Prancis berhasil menang 3-1 atas tim nasional Belanda. Tim nasional Amerika Serikat berhasil menang 3-1 atas timnas Serbia. Berikut ini update klasemen terbaru Volleyball Nation League 2024 di sektor putra. Di peringkat pertama timnas Italia dengan koleksi 18 poin, Polandia di peringkat kedua dengan koleksi 18 poin, Jepang di peringkat ketiga dengan 16 poin, Slovenia di peringkat keempat dengan 15 poin, Brazil di peringkat kelima dengan 16 poin, Prancis di peringkat keenam dengan 14 poin, Kanada di peringkat ketujuh dengan 10 poin, timnas Kuba di peringkat ke-8 dengan koleksi 10 poin. Di posisi 3 terbawah di peringkat 14 tim nasional Bulgaria dengan koleksi 5 poin, timnas Turki di peringkat 15 dengan 4 poin, tim nasional Iran di peringkat ke-16 dengan koleksi 2 poin. Berikut ini daftar top skor Volleyball Nation League 2024 di sektor putra. Di peringkat pertama, Nimir Abdel Aziz dari Belanda dengan koleksi 156 poin. Di peringkat kedua, Tonček Strun dari Slovenia dengan koleksi 133 poin. Di peringkat ketiga, Amin dari timnas Iran dengan koleksi 127 poin. Berikut ini jadwal selanjutnya pertandingan Volleyball Nation League di sektor putra, Minggu tanggal 9 Juni 2024. Tim nasional Kuba versus timnas Prancis mulai jam 00 dini hari waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim nasional Kanada versus timnas Amerika Serikat mulai jam 03.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim nasional Serbia versus timnas Argentina mulai jam 07.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Tim nasional Turki versus timnas Jerman mulai jam 13.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim nasional Bulgaria versus timnas Slovenia mulai jam 17.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Italia versus tim nasional Belanda mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Jadwal selanjutnya pertandingan Volleyball Nation League di sektor putra, Senin tanggal 10 Juni 2024. Tim nasional Argentina versus timnas Prancis mulai jam 01.30 dini hari waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Tim nasional Kanada versus timnas Serbia mulai jam 05.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.